Nabi menjual akan mengelabui hadirannya. Jadi dan semua hasil akan menyambut Aidilfitri. Bagaimana pula pesanan Ustaz kepada mereka? Mungkin di sudut perbelanjaan kita, di sudut kita menyambut Aidilfitri yang bakal menjemah tidak lama lagi. Saya baik. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau orang tanya apakah kesan daripada puasa, kesan daripada puasa ialah mudah-mudahan menjadi orang bertakwa. Selama 26 hari kita berpuasa, persoalan yang kita kena tanya pada diri kita, adakah aku semakin baik? Adakah puasa ini menjadikan aku semakin bertakwa? Adakah Ramadan ini menjadikan aku makin baik dengan Allah, makin baik dengan manusia? Adakah aku menjadi hamba yang bersyukur? Adakah aku menjadi orang yang pandai berterima kasih? Adakah Ramadan selama 26 hari ini menjadikan aku lebih disayangi oleh Allah sekarang dengan hati yang baik, keikhlasan dan sebagainya? Kalau rasa perubahan itu berlaku pada diri kita, alhamdulillah, teruskan usaha kita. Mudah-mudahan kita mendapat pahala khususul khusus. Kalau kita tak merasai apa-apa yang berlaku dalam diri kita selama berpuasa ini, kita masih berbaki lagi 2-3 hari ini tuan-tuan, jom kita berubah, bertaubat menjadi orang yang terbaik. Ramadan akan berakhir dan akan sampainya Syawal. Biarlah Syawal yang datang nanti bukan hanya disambut dengan kegembiraan. Sebab ada orang sambut Syawal, dia faham kena nyanyi lagu raya. Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Adikku manis, cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Bukan yang tu, ya. Air raya ini untuk muhasabah. Allah nak bagikan kita kembali menjadi fitrah, menjadi suci. Jadi biar kita jadi bersih, biar kita jadi yang terbaik Ramadan pada kali ini. Jadi tuan-tuan, kita janji jumpa lagi lah. InsyaAllah, program macam ni kalau boleh kita buat selalu, mudah-mudahan mana nak tahu untuk jumpa lagi. Kita jumpa balik kawan kita. Hari ini baru jumpa, insyaAllah tuan-tuan kita buat lagi. Mudah-mudahan kerinduan yang terubat pada petang ini akan terubat hati kita dan perasaan kita. Do we go to say goodbye for the summer? Darling, I promise you this, I send you all my love every day in a letter, still leave a kiss. Yes, it's gonna be a cold, lonely summer, but I feel the emptiness. I send you all my dream every day in a letter, still leave a kiss. I'll see you in the sunlight, I hear your voice everywhere, I run to tenderly hold you, but darling, you won't be there. I don't want to say goodbye for the summer, knowing the love we miss. Lagi hujan. Nah, cukup sekadar itu. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya nak dengar tepukan gemuruh orang-orang Sarawak. Saya penamu khas kita pada hari ini, Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Kerana hari ini cukup bertuah, kita bersama-sama diperdengarkan secara langsung tazkirah, perkongsian tazkirah Ramadan yang beliau sampaikan. Minta maaf si dapat lama, insyaAllah umur panjang, murah rezeki, kita berjumpa lagi sebab sang hazin nak pulang. Jadi si dapat lama, kelak kita jumpa lagi. Jadi setakat itu dulu untuk tazkirah Ramadan bersempena dengan Ajuh Beramai Sungke at Kucing 2024. Kita kembali dengan rakan kita Reza dan juga Peri. Silakan Reza. Terima kasih Wan Alif dan juga yang kita hormati bagi Dato' Ustaz Kazim Ilyas, sama-sama berkongsi ini tazkirah. Alright, saya rasa langsung kita dengar-dengar contoh hanya banyak yang menonton. Lepas itu, kita akan menonton ada yang menonton dengan Gayanti. Terima kasih.
Ada masa yang kita ingin ke tempat tua. Mau bilang apa sih yang ke BDS nih yang dihubungi lah. Jangan ke BDS sama lama nih. Ya, ngomongin. Oh, lihat-lihat. Alright, jadi yang ada di Sinun, okay, terima kasih. Make sure siapa-siapa yang si ngambil bubur lagi, ada lagi si bubur ni. Ada lagi bubur. Yang dah daftar lagi dulu, masih. Yes. Tadi dah dua dah terlepas lah. Sikit-sikit indah dengan hati kita. Susah diam, dengan dia pesata semua. Dengan lesi ayu indah. Kami